Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan memberikan insentif bagi para tenaga medis yang terlibat dalam penanganan virus corona. Jokowi mengatakan, untuk tim dokter spesialis besaran insentif yakni 15 juta rupiah, sedangkan dokter umum dan dokter gigi sebesar 10 juta rupiah. Kemarin kita telah rapat dan telah diputuskan, telah dihitung oleh Menteri Keuangan, bahwa akan diberikan insentif bulanan kepada tenaga medis. Dokter spesialis akan diberikan 15 juta, dokter umum dan dokter gigi akan diberikan 10 juta. Untuk bidan dan perawat, Jokowi mengatakan akan menerima insentif sebesar 7 juta rupiah, sedangkan untuk tim medis lainnya sebesar 5 juta rupiah. Bidan dan perawat akan diberikan 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya akan diberikan 5 juta. Selain itu, Jokowi menambahkan, santunan kematian akan diberikan sebesar 300 juta rupiah.